kami. Takkan setakat ni je hubungan kita. Mudahnya nak putus. Boleh. Saya tak lagi benar dah. Dah padah. Eh, Syami. Kita baru jaga benda bulat tau tak? Nak putus dah? Pak nak tunggu ni tahu. Pak nak putus. Eh, ni boleh ni lama benar dah. Lama benar dah. Eh, segera. Padah dah. Ada. Syami. Eh, jolo kau Syami tinggal mu ni, Sa? Jolo lah, Na. Aku tak tahu lah buat apa lelaki ni muda puah mu tau tak. Gaya meta tinggal. Pah kalau suruh puah kan, tinggal. Eh, bukan semua jatuh gitu, Nisa. Sebenarnya, tahu Tina juga. Atau gitu? Maksudmu? Aku mu teringat. Masa mu muda, Syami nak mengejar. Mengapa engkau berubah kala cinta dipenuhi? Awak. Sorry kau? Sorry. Awak, nak minta nombor awak boleh ke tak? Nombor? Boleh? Boleh? Boleh. Berapa nombor awak? 0199. Mengharapkan sinaran terang. Okay. Esat dah. Mudahnya Tina ni nak ngajar. Oh. Kita ke banyak hari dah kenal deh. Tak salah kita pergi jauh lagi deh. Pergi jauh? Gak masak awak? Gak masak. Gawe. Kenapa? Nak ratu, nak ratu. Akhir macam kita gaya barang. Mudah sangat kamu timur dia dulu, Nisa. Patutlah dia mudah puah. Tapi tak kira sebab tu kok dia puah aku. Sebab itulah, Nisa. Dia tak rasa susah nak dapat kamu. So, dia tak hargai kamu. Cuba kalau kamu jual mahal. Oh. Sore. Dua? Tujuh lagi? Berapa? Oh, baiknya. Oh, nak minta nombor awak boleh deh? Tiba-tiba. Oh, dah saya nak sign ya. Boleh? Awak sign dengan orang lain deh. Eh, awak. Eh, alah, payahlah. Ha. Saya nak nombor je. Alah, serabutlah. Oh, dah ambil lah, ambil. Oh, boleh sangat nak bui, nak kau nak lari. Berapa nombor? 019. 019? 970. Haa? 9930. Haa. Kontak kalau ada benda petir je deh. Kalau lapar buah tak payah. Payah sungguh lah nak ngajah tenang ni. Kalau mojo lah, awak nak jumpa dengan saya hari ni. Eh. Ni, saya ada hadiah kau hari ni. Hadiah apa pula? Allah Akbar. Bekin tak habis-habis awak ni. Ni, saya beri produk ni ke awak ni. Produk untuk muka. Untuk tubuh badan penjagaan. Nak suruh awak comel sama. Ya. Terima kasih lah. Eh. Gingan gitu je. Aku baru nak ajak gawe. Aduh, tak apa boleh kat aku pun aku tak lepas dah Tina ni. Aku payah-payah nak mengajar, tak kira lepas dah. Sungguh juga Syami nak kat aku ke? Tak apa. Aku nak tengok setara mana dan berapa lama dia bertahan. Kalau mu jual mahal dulu, dia tak kira mudah-mudah nak tinggal mu. Ibarat ni,
iPhone ni, mungkin je suku sembah cari piti nak beli iPhone ni. Walaupun mau beli barang sekehen tapi makan jago molek deh. Sebab tu titik peluhmu sendiri. Berbanding dengan orang yang beli iPhone kamu saja-saja, walaupun baru, tapi tak kira jago molek deh. Sebab mu tak kira susah-susah pun nak dapat ke iPhone tu. Betul juga tu Nadi. Walaupun kecil je kita dapat, tapi kalau kita dapat dengan keperitan dan kesusahan, tu lebih berharga bandingkan besar yang kita boleh. Tapi tak apa rasa sikit pun kesusahan untuk dapatkannya. Okay.